ini lagi kita bersiaran. Sekarang ni kita melepasi terowong ke sebab kita tengok ketul bentuk. Ada selisih dengan lori kereta dalam 2-3 biji.
kupir-kupir je. Mana layak dia pergi nak marking tu. Aja. Apa ni paminyo ni benda motor dia cerita ke paminyo kerajaan ribahan dihargai sampai pukul 7 petang je ye. Kalau dia pukul 4 jam pun tak ada siapa nak isi minyak ni khabar. Oh, itu macam lah
kalau nak beli bekalan-bekalan makanan mana yang ada di jalan kayu ni, kita nak kedai dalam pun tutup. Ya, ini mengelakkan daripada orang datang. Kan sekarang ni kau rezeki kat rumah tutup. Makan minyak tutup. Dapat makan pandai-pandai lah cik makan. Macam ni tengok, tutup. Itu hari setengah hari ni balik tau. Pukul 7 lah. 7 pagi, 7 petang. 7 pagi. 7 petang, 7 malam. 7 petang, 7 malam. 7 petang tu dah masuk malam dah, eh. 7 pagi tu. 7 petang ni, dia siap tutup. 7 sampai 7 pagi esok. Tujuh petang tadi sampai tujuh pagi esok. Ya, betul cakap tu. Gua masih siang hari je, okay? Kena orang atas jalan raya, minyak lari tak jumpa ke mana ke. Tidur depan tu lah. Esok pagi punya cerita lah. Ya, betul cakap tu. Tak cukup, tak lewat apa, tidur. Kita dah menghampiri tol Bentong. Seperti mana yang anda lihat dalam video ni, sana atas highway. Sekarang hujan, hujan lebat. Pipa ni buka pula dah. KST Bentong. KST. Lewat pun. Petronas, seluruh Petronas. Gua pasti tak tahu begitu. Bangkai pun mungkin ada yang bagi gitu. Semua pak lah baca kena tutup. Ini BST boleh ada buka tu. Tutup. Penuh kong tu dekat pam. Okey, kita dah sampai tu Bentong. Jangan lupa subscribe, share dan like, komen dalam video ni. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Lepasi tol Bentong. Ada roblox. Ada roblox tu. Ada roblox katanya.